Elia Masamanik baru saja terpilih sebagai Direktur Utama PT Pertamina. Usai terpilih, mantan Dirut PT PN3 itu mengatakan dirinya telah menyiapkan program 100 hari kerja. Salah satunya yakni memperkuat komunikasi di seluruh lingkungan Pertamina. Tentu diharapkan ini, saya sebagai tahu bisa membentuk satu komunikasi dan tim yang solid. Gitu ya. Itu saya kira dari kondisi daripada segala hal. Selain itu, Elia mengatakan dirinya akan menerapkan keterbukaan kepada para seluruh direksi serta mewujudkan kedaulatan energi. Si daripada itu semua adalah keterbukaan jadi, di antara direksi. Jadi direksi itu bisa dirang secara umum dan di mana semua bertanggung jawab terhadap semua aspek yang ada di dalam sendi-sendi Pertamina. Begitu banyak agenda ya di Pertamina itu sebagai bagian dari program pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan energi. Kita ini kan hanya satu bagian kecil gitu, sehingga nanti kita akan lihat bagaimana melakukan juga akselerasi di dalam Pertamina bisa mendukung program kedaulatan energi itu tentu sebagai eksekutor. Pertamina ini itu harus bisa menunjukkan dirinya juga melakukan pelayanan yang terbaik untuk publik. Jadi inilah yang saya kira di dalam 100 hari kita harus bisa menunjukkan perubahan-perubahan yang nyata. Dari Jakarta, Wisnu Aji melaporkan.